Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat pagi, kita teruskan berita terkini yang pastinya mengejutkan semua ahli politik di negara Malaysia. Dipetik daripada Malaysia Deadline. Bertajuk Husam potong allowance senator bermula gaji Januari untuk bantu frontliner. Senator Datu Husam Musa bersedia memotong allowance selaku ahli Dewan Negara bermula dengan gaji bulan Januari ini, iaitu sebanyak RM1,000 Malaysia sebulan bagi membantu petugas-petugas barisan hadapan atau dikenali sebagai frontliner. Husam berkata demikian derma itu sebagai tanda untuk kebersamaan terhadap doktor dari Hospital Sungai Buloh yang mungkin mewakili petugas kesihatan di semua hospital di seluruh negara. Saya dengan rendah hati akan menderma sebanyak RM1,000 sebulan dari allowance selaku ahli Dewan Negara bermula dengan gaji bulan Januari sehingga wabak COVID-19 ini reda. Dengan pertolongan Allah insyaAllah, katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata demikian dalam satu surat yang diutuskan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas terkesan dengan satu surat terbuka oleh seorang doktor yang bertugas di Hospital Sungai Buloh. Sekian berita untuk kali ini, kita bertemu lagi pada berita-berita yang akan datang. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.